Tabur Kejaksaan Agung bekerja sama dengan tim Tabur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah berhasil menangkap seorang terpidana atas nama Dalton Ichiro Tanonaka. Terpidana dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 118 garing PIT garing 2018 tanggal 24 Mei tahun 2018 yang mengadili menerima permintaan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 118 garing PIT garing 2018 garing PTDKI tanggal 24 Mei 2018 mengadili sendiri menyatakan terdakwa Dalton Ichiro Tanonaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana selama 3 tahun. Jadi kenapa perkara ini di putusan kasasi itu membatalkan putusan pengadilan tinggi? Dalam perjalanan penanganan perkara ini di pengadilan negeri, terpidana ini dinyatakan terbukti bersalah, dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan. Namun ternyata terpidana ini banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dijatuhi putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana atau onslaught par res per poke atau lepas dari segala tuntutan. Atas dasar putusan Pengadilan Tinggi tadi, maka jaksa melakukan upaya hukum kasasi dan tadi sudah saya bacakan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung sehingga terpidana dijatuhi pidana selama 3 tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif sehingga jaksa eksekutor mencari yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai DPO dan alhamdulillah tadi malam berhasil ditangkap di salah satu apartemen di daerah Permata Hijau. Jadi teman-teman sekalian, kasus posisi perkara ini adalah yang bersangkutan adalah direktur utama di PT Media Media Internasional yang bergerak di bidang usaha pembuatan program khusus tentang Indonesia bagi rumah produksi maupun televisi. Nah, ketika menjalankan usahanya tersebut, yang bersangkutan berusaha mempengaruhi seseorang, yaitu saksi, yang dalam hal ini adalah saksi korban, atas nama Haryani Prem Rahman, dengan menjanjikan keuntungan apabila yang bersangkutan melakukan investasi di perusahaan terpidana. Janji keuntungan yang diberikan adalah 25%. Namun ternyata apa yang dijanjikan, apa yang diceritakan oleh terpidana ternyata tidak benar dan ternyata perusahaan itu tidak mengalami untung tetapi justru di perusahaan itu mengalami kerugian yang cukup besar.